بسم الله الرحمن الرحيم احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهم علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون Sadaqallahu'l-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Terima kasih kepada Ustaz Azmi yang telah melantunkan Al-Quran. Semoga ini menjadi rahmat bagi yang membaca. Dan umumnya buat kita yang mendengarkan. Saya Abi Gifran, Alhamdulillah senang sekali kembali lagi kita di Cahaya Hati Indonesia. Dengan bersama guru-guru kita semua yang insya Allah di siang ini akan membahas tema-tema yang begitu menarik. Di antaranya membangun rumah tangga surgawi. Jangan hanya pasrah dan jangan mendoakan hal yang tidak baik. Insya Allah tema-tema yang luar biasa ini akan dibahas oleh guru-guru kita. Di antaranya adalah telah hadir di tengah kita ada Syekh Muhammad Jaber, ada Al Habib Muhammad Syahab dan Al Ustadz Fatullah Insyaallah juga buat para pemirsa. Dimanapun berada yang ingin mengajukan pertanyaan. Insyaallah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita semua. Bagi para pemirsa yang di rumah. Nanti kita akan ada segmen belajar mengaji. Di segmen ini kita akan bersama mengaji dengan Ustadz Menawir Ngacir. Jangan lupa siapkan Al-Qurannya. Sebelum itu saya mengingatkan kepada para ibu bapak semua yang ada di studio. Maupun di rumah masing-masing. Untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Yaitu mencuci tangan. Menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian Sebentar lagi kita akan dengarkan tausiah yang pertama dari guru kita Syekh Muhammad Jaber Tentang membangun rumah tangga surgawi Namun sebelumnya kita saksikan fiti yang berikut ini rumah tangga yang harmonis pastinya. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohma. Yang baik, suami yang soleh, istri yang juga yang baik. Seperti rumah tangga yang harmonis. Sakinah, mawaddah, warohma. Pengennya sih rumah tangga yang bahagia, yang saling menghargai. Yang sakinah, mawaddah, warohma sih kayak orang-orang biasa aja. yang dilandasi keimanan yang bertakwa kepada Allah senantiasa dilandasinya ya. Ya supaya intinya itu harus saling percaya, saling sama-sama beribadah, saling mengajak ke surga. Supaya kita sama-sama masuk surga untuk sama-sama kita mendapatkan pahala yang baik. Uh, menurut pandangan saya rumah tangga yang surgawi itu yang rumah tangga yang uh, satu sama lain yang uh, terbuka jujur dan setia yang saling menjaga bisa menjadi suami saya bisa menjadi imam untuk keluarga ah. semua biar kita terbimbing oleh seorang imam yang baik yang setia yang selalu memberikan kebahagiaan bagi keluarganya uh, Menurutku yang bisa saling menutupi kekurangan uh, satu sama lain juga bisa membawa jalan itu, kalau yang lebih baik lagi. Menurut saya yang saling melengkapi terus saling menerima kekurang satu sama lain terus apabila ada yang salah tuh yang satu tuh membenarkan bukan saling menyalahkan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم وبارك وانعم. على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بابا ايبو سودار بمرسى ديما رب صلى الله عليه وسلم الحمد لله اتسوق على نعمات وبالخصوص نعمه الاسلام Semoga kita selalu hidup dalam keadaan nikmat Islam dan mati meninggalkan dunia dalam keadaan Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Rumah tangga surgawi. Artinya apa surgawi? Artinya dari surga ya. Kehidupan di kehidupan surga kita merasa atau menikmati di dunia. Bisa enggak kira-kira? Insya Allah bisa. Bagaimana caranya? Yakin. بميرسة صدراء صدريكو ين يعني دي الله سبحانه وتعالى سباقي أوران مؤمن سباقي أوران مسلم منوحبكان شهادت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أكو سكسي وهو سنيا تيدا أدا سلين الله الله يمنشبتكان عالم سمسة إني دن آتوران عالم سمسة enggak bisa berjalan kecuali kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan kita, enggak mungkin kehidupan kita menjadi bahagia, tenang, tenteram kecuali kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagai orang muslim setiap pagi hari dan sore hari نبي صلى الله عليه وسلم منجور كان كتاب من بات دعاء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أكو رضا بَهُوَ اللَّهُ سُبَغَيْتُهَا كَمِي أكو رضا إسلام أقام سنفرنا كَمِي الحمد لله أكو رضا بَهُوَ نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول الله رسول كَمِي Artinya apa? Hubungannya apa dengan tema ini? Hubungannya bahawa kehidupan kita tidak mungkin bahagia kecuali kita mengikuti aturan Allah, aturan Nabi Muhammad SAW. Sami'na wa ata'na. Caranya bagaimana? Suami istri di rumah. Orang tua masing-masing punya hak dan kewajiban. Kalau setiap orang masing-masing memenuhi hak dan kewajiban, insya Allah aman. Kehidupannya tenang, surgawi. Karena kehidupan gak mungkin diberikan kehidupan baik di dunia kecuali dengan dua syarat. Allah berfirman dalam Al-Quran. Ba'da a'udhu billahi rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihah. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة برنسية بين ينبر عمل صالح بيك لك لك موفون فرنفوان وهو مؤمن سرت إيمان الله سبحانه وتعالى جنجد القرآن Kami memberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang surgawi di dunia. Masih di surga ada lebih baik lagi insya Allah. Berarti masing-masing harusnya memahami kewajiban saya apa. Jangan sebagai suami minta agar kehidupannya surgawi selalu memerintahkan ke istrinya. harusnya taati, harusnya begini, harusnya begini. Kalau ingin masuk surga, harusnya mintaati kami, kan? Ya itu aturan. Ya betul. Tapi sang suami juga punya kewajiban. Nah, pernah ada seorang agak marah sama istrinya. Kata, eh kapan istri saya menjadi seperti Aisyah radhiyallahu anha? Seperti Siti Aisyah. Istrinya menjawab, ketika suami seperti Rasulullah. Iya sama. Kalau suaminya begitu baik, istrinya insya Allah menjadi baik. Karena itu tanggung jawab, tanggung jawab, suami itu yang paling berat. Tanggung jawab suami itu yang paling berat. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala melatakan tanggung jawab besar bagi suami. Al-Rijalu qawwamuna ala nisa. Tanggung jawab berat itu bagi suami. Yang menatur kehidupannya itu sang suami. Itu tanggung jawab. نبي صلى الله عليه وسلم إنكِ سِنْفُلان نصيحة سِنْكَت أنتُك سُوامِيدا إستري. نبي صلى الله عليه وسلم برسبده خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. سبايك بايك دِأَنْ تَرَكَ ليًا وَهَيْسَنْ سُوامِي لكي لكي لَكِ دِنَرْبايك بايك سبايك بايك دِأَنْ تَرَكَ خيركم لأهله orang yang selalu melakukan kebaikan terhadap keluarganya. Selalu menjadi baik terhadap keluarganya. Itulah orang yang terbaik. Karena itu kata guru saya, kalau istri, dengar baik-baik ya. Kalau istri berkata suami baik, berarti suami itu baik. Begini, kata guru saya begini. Kalau istrinya berkata suaminya begini, baik, berarti suaminya baik. Kalau istrinya berkata suaminya Begini, berarti suaminya begini. Kenapa? Karena istri itu lebih tahu suaminya itu kayak apa di rumah, bukan hanya di depan masyarakat. Bersama orang lain bisa menjadi baik, bisa menjaga, menjaga akhlak terhadap orang lain, tetapi di rumah nggak bisa. Itu bahaya, hati-hati, karena yang berhak, ya, berhak hidup tenang.

صانوانيتا استري كالوبيين ماسك سرقه كانتو هارباندون تو جوان كيتا ماسك سرقه جيمانا شارانيا صدر هنا دري رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا باقي سورا وانيتا النبي صلى الله عليه وسلم بالسبده دار الحديث صحيح من صلت فرضها ايما امراه سيَبَدِي دي انتر وهي وانيتا استري صلت فرضها من جاء صلت فرضه لما وَقْتُ وصامت شهرها وسبولا رمضان وحفظت فرجها من جاء كما لوان وأطاعت زوجها من طاعتي سوامينيا دخلت جنة ربها أكن ما سرقة بررتي سرقة إتو ترقنتون سوامينيا سرين أدى الشيخ saya bin hadir majelis ta'lim saya bin datang ke masjid saya ingin begitu tapi suami tidak mengizinkan ya ikut suami ikut suami tidak mengizinkan karena beliau ingin dilayani di rumah, menjaga anak menjaga rumah, itu lebih utama min ta'ati suaminya kalau betul-betul ingin masuk surga itulah aturan itulah caranya Bukan caranya sesuai keinginan atau hawa nafsu. Hati-hati. Jangan sampai kita bikin kehidupan yang baik. Kita ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi salah alamat, salah jalur. Karena itu kenapa saya tadi muqaddimah. Saya bilang tidak ada jalan. Tidak ada jalan mendapatkan kehidupan bahagia, tenang, tenteram di dunia. Kecuali Kita من طاعة الله من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تي دا ادجال اللين سمكين كتاداكدان الله سمكين كتاداكدان رسول الله صلى الله عليه وسلم بس تي الله من بركان كي بايك دي دنيا كي هيدو بان كيتا دي دنيا تن تن ترم سكينه موده رحمه قالوا ما سم ما سم من افرامي من هي حق dan kewajiban masing-masing. Ya. Dan selalu menjaga rahasia. Kehidupan antara suami istri nggak mungkin lepas dari ada masalah antara keluarga. Agar kehidupan kita tenang, jagalah rahasia. Jangan suka membuka, jangan suka curhat secara detail. Ya, biasa kita suka curhat ke teman dan lainnya. Tetapi Jangan suka membuka aib suami, San suami jangan suka membuka aib istri. Saya ulangi lagi, masing-masing punya aib, masing-masing punya kekurangan. Kalau setiap suami ingin istri yang sempurna, pasti enggak ketemu di dunia, enggak ada. Kalau istri ingin suaminya yang sempurna, enggak ada di dunia. Berarti tetap kita sabar. Itu rezeki kita. Tetap dan menutupi kekurangan yang ada dalam suami. Suami menutupi kekurangan yang ada dalam istrinya. Kalau begitu sabar serta doa selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan jalan yang terbaik dalam segala masalah yang kita hadapi. Jangan semuanya tergantung otak jangan semuanya tergantung harta, jangan semuanya tergantung keadaan yang kita punya, ya di dunia ini. Wallahi bapak ibu, wallahi tergantung hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tinggalkan doa. Setiap keluarga yang punya masalah, khususnya istri ya yang selalu stres karena suaminya.

وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين سلال من مهنك بدأ الله يا الله بربيك له كي هدوبا يا الله بربيك له سوامي كامي. يا الله بربيك استري كامي. من تكبد الله سبحانه وتعالى ممكن الله من يجئ وكان سؤرا ينسلال من مهنك بدأني سموك Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan yang baik di dunia dan kita menjadi ahli surga amin ya rabbal alamin Masya Allah tabarakallah luar biasa lebih dalam lagi beliau menyampaikan kepada kita tentang hikmah yang begitu luar biasa terkait dengan masalah rumah tangga Syekh ada pertanyaan begini Syekh istri ini cenderung banyak banget ujian dalam rumah tangganya dia melewati rumah tangga yang ternyata ujiannya adalah suaminya. Suaminya baik sama orang lain, humble sama orang lain, enggak hitungan sama orang lain. Tapi kalau sama istri, hitungan sih. Bagaimana cara menyikapi dan menasehatinya sih? Kata ayah saya, "Ayah saya istri itu sering berkata, 'Saya diuji.' Banyak ujian." Dari suami. Ternyata suami berkata, banyak ujian saya. <laughs> dari istri. <laughs> Kita bingung sekarang ujiannya dari mana ini? Iya, <laughs> iya. Karena itu masing-masing punya hak dan kewajiban. Iya. Yeah. Masing-masing. Jangan merasa saya yang baik, kamu yang salah. Itu nggak bisa hidup surgawi. Jangan merasa selalu hari ini saya yang benar, besok saya yang benar. Lusa saya yang benar, kamu yang selalu salah. Itu bukan. Harusnya kita hidup musyawarah. Usahakan hidup bersama musyawarah. Agar kehidupan kita lancar, sukses. Perlu meeting. Perusahaan besar, ada meeting terus kan? Meeting lah sama suami istri. Ajak. Ajak minum kopi di luar. Jangan di rumah, ajak di luar. Istri ajak suami, suami ajak istrinya. Ya, ngobrol musyawarah. Gimana solusinya? Dalam hal tenang. Dan usahakan jangan jangan marah. Ya, usahakan musyawarah musyawarah insya Allah ketemu solusi yang terbaik Masya Allah luar biasa saya begitu sangat memberikan petunjuk dan informasi ilmu buat kita semua bu 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 ada ibu-ibu yang suaminya pelit di sini ada mana orangnya Insya Allah mudah-mudahan apa yang guru kita tadi sampaikan Syekh Muhammad Jabir luar biasa apapun masalahnya tetap muasyara bil ma'ruf muhasara dalam kebaikan. Insya Allah banyak manfaat yang kita dapat dari apa yang telah guru kita sampaikan. Lepas ini kita akan mendengarkan tausiah kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Al Habib Muhammad Syahab dengan tema jangan hanya pasrah. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.